Ada lima wanita yang pernah dekat dengan Vidi Aldiano. Pastinya kamu sudah gak asing lagi dengan nama Vidi Aldiano. Memiliki suara yang merdu dan berkarakter membuat Vidi diidolakan oleh banyak orang. Gak heran kalau banyak cewek yang akhirnya kepincut pada karisma cowok kelahiran 29 Maret 1990 ini. Penasaran siapa saja wanita cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Vidianto? Yang pertama ada Vidi Fieratale. Kabar kedekatan Vidi Aldiano dan vokalis band Widi berhempus saat keduanya ketahuan jalan bareng ke konser Gita Gutawa pada tahun 2010 lalu. Gak hanya itu, mereka juga sempat kepergok nonton bareng pertunjukan musik asal New York, Cobain Starship. Sontak ini membuat publik mengira kalau kedua penyanyi ini sedang menjalin kasih. Apalagi keduanya mengaku kalau sering curhat-curhatan. Yang kedua ada Cindy Laura. Vidi Aldiano memang cukup dekat dengan Cinta Laura. Keduanya mulai dikabarkan menjalin hubungan sejak tahun 2013 lalu. Bahkan Vidi dan Cinta nggak malu-malu mengunggah foto mereka saat tengah nonton bareng di salah satu bioskop. Rupanya Vidi dan aktris berusia 24 tahun ini memang sudah kenal cukup lama. Sayangnya hubungan mereka nggak lebih dari sekedar teman. Yang ketiga ada Maudy Ayunda. Vidi Aldiano kembali dikabarkan menjalin kedekatan khusus dengan sesama penyanyi. Cowok bernama asli Ovavie Aldiano ini sempat dikabarkan berpacaran dengan Maudy Ayunda di tahun 2013. Ia pun gak menampik kalau Maudy memiliki kepribadian yang menarik dan cerdas, di mana Vidi juga menyukai cewek yang pintar. Yang keempat aja Angel Peter. Kalau melihat Instagram Vidi Aldiano, mungkin kamu akan menemukan foto-foto kedekatan bersama Angel Peter. Keduanya memang kerap membagikan foto romantis di media sosial sampai banyak yang mengira kalau keduanya resmi berpacaran. Nyatanya hubungan Vidi dan Angel murni sebagai sahabat. Yang kelima ada Saila Dara Aisyah. Kalau cewek-cewek sebelumnya disebut hanya teman dekat, lain halnya dengan Saila Dara Aisyah, penyanyi inilah yang berhasil mendapatkan hati Vidi Aldiano. Keduanya sempat berpacaran selama 2 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Padahal Vidi dan Saila ini sudah cocok banget dan direstui oleh kedua orang tuanya mereka. Mesti sudah putus hubungan Vidi dan Saila tetap terjalin baik hingga saat ini.